cepet. Ntar gue jajanin. Enggak sih, udah gue jajanin. Tapi pengen yang lurus dong, yang kayak Yuki Jairo. Biasa. Oh, ada shampoo? Udah. Sumpah deh, pelan-pelan. Sini. Sakit, kena piercing gua. Piercing. Itu buka jendelanya. Iya, emang dibuka. Kan pakai AC. Buat ini, udara. Au, au. Cahaya. Au. Enggak deh, tutup. Gua seneng soalnya. Mau lihat enggak? Buka aja. Oh, cahaya yang membanjang. Apa tuh yang panjang? Sombong aja dulu guys. Abedi. Ya Allah, cerabet banget ya. Lihat. Bodo amat lah ya. Kok basah sih? Misi dong, sini dong. Terus ya bu. Cilo banget muka gue. Udah panjang ya rambutnya. Ini potongan model Yuki ya bu. Yuki Kato ya? Yuk. Gak tau deh, yuk apa. Ya bener dong. Udah bener. Sakit. Gue mau jatuh. Iya sih, lobat ya udahlah ya. Gak apa-apa, bagus sih lo. Cahaya yang panjang. Ya lu gak keramas tadi. Malam kan udah keramas. Gue mah saya keramas. Gue malamnya keramas, pagi gue gak bisa keramas. Kan tadi siang Sinar ilahi. Assalamualaikum. Damang. Jadi guys, aku sebenarnya kita semua member menyempatkan waktu di bulan Maret ini untuk showroom, padahal memang sebenarnya kegiatan kita tuh padat. Jadi kadang sulit ya untuk mencari waktunya, bingung. Awas jatuh kali. Jatuh kan coba bawa kita. Awas ya lu ngomong kayak gitu. Jatuh. Oh iya, jatuh beneran. Masih dibuka ya. Jatuh beneran gue nangis tapi gue. Udah. Nangis tapi ketawa. Iya ketawa. Oh cahaya yang panjang. Doanya abadi. Ini ya. Sekali lagi. Berjuta tahun cahaya. Aku sebenarnya nggak pakai ini nih merah-merah. Jauh juga. Manusia punya rasa, punya hati. Komodo di. Komodo. Kan jatuh. Ini baru M3 udah menangis. Oh semangat ya. Kirim salam buat teman-teman yang pajama drive. Ih, kutil komodo. Agak woy, siap. As. Spill dong opening Naga Hikari siapa? Ini. Apa namanya? Teh. Naga. Ya. Kan Naga Hikari Naga. Spill. Jangan spill ah. Mau ngasih apa dulu ke gue? Kak Stella sih, benar. Iya, Kak Stella. Yang di YouTube maksudnya. Oh, hayo. Enggak sih, konnichiwa. Konbanwa. Gua Karli. Enggak deh. Ih, cakep mata gue liat warnanya. Kayak
merah-merah ya. Udah amat. Tuh. Lu mandi kapan ya? Kalau kita lu mandi kapan? Nanti. Siapa dulu? Kade lu mau mandi enggak? Kade ya lagi mandi. Emang gua harus gua dulu. Salam Tasikmalaya. Apa kabar alun-alun Tasik? Ah, mungkin bagi dirimu tekan ini ya. Ya. Teman sekelas saja yang jalan pulangnya searah. Keberadaan yang seperti angin. Gue kalau di situ kalau misalnya setiap ada member yang mau naik ke tim waktu itu gue nangis karena nangis aja. Sekarang aku bawain apa-apa nangis. Iya. Emang lu nangis tuh? Emang gue nangis aja. Biar seru. Ibu yang jaga kos nyamuk sih. Kalau mama gak tau di Bandung. Sini poninya. Kita menangis, kita bertengkar, kita kita gelut yuk. Yuk. Ada spot tembok retak enggak sih? Eh, disco. Wey, thank you disco. Oh ya, Adinya lagi ini dulu. Siapa tuh yang masih? Celo nih, celo, celonya Adi bukan. Aduh. Guys, new kosa, new life, new me, new era JKT. Sepatu. Kok sepatu sih? Ada merek. Kan nanti lo mau potong poni ini kan? Apa? Di pipe. Bagus ah bikinan ponian. Udah bagus kan guys. Terus aku, bagus kan guys. Terus aku lagi ini pokoknya aku lagi milah-milah baju kaos-kaos yang ada di lemari aku kan waktu selama 2 tahun ngekos buat dibawa lagi ke Bandung. Pokoknya aku mau milah-milah banget. Soalnya jadi biar kayak aku mau ngisi lemari aku sama kaos-kaos yang misalnya buat latihan atau pergi-pergi. Bagus, cep. Lagi, biar gak ngembang kayak dorong. Tetere, terima kasih Disco. Ayo Disco. Kita besko. Oh, Disco nanti terakhir. Kapan deh, ayo Sabtu, ye. Kalian harus nonton sebelum Disco di UKS berakhir. Ceritanya sudah berakhir. Disco. Chapter G, Disco di UKS berakhir ya, selamat tinggal. Pokoknya gitu, pokoknya aku ingin meminimalis. Ingin meminimalisir. Aisyah mbak mbak ingin. Ingin meminimalis, jadi kayak ya. Baju paling warna-warna earth tone kayak gitu. Oh, kalau misalnya atau atasan-atasan top yang kayak crop top yang kayak gitu-gitu, boleh lah yang ada warna-warnanya kayak gitu. Terus, celana juga kayak gitu. Nanti aku batin ya. Iya, boleh. Kalau dikasih kain. Oh iya, kalau dikasih, bener ya, kasih kain dong ke Mute, nanti bikin Mute atasan. Bang, aku bikin baju buat kali. Terus kayak aku yang jadi modelnya. Kan aku tinggi, Teh. Iya, gampang. Ini aja gue sukses. Iya ya, di udah SO ya, terima kasih ya semuanya. See you nanti di mana? Ramune last show. Team K3 last show with Ramune. With setlist Ramune. K3 padahal gua K3 banget. Oh, gua juga K3 banget. Kalau misalnya abis ada rekturisasi, ada rekturisasi lagi, udah ada tim lagi, gua mau K3 lagi please di otak. Gua ingin membangun K3, K3 banget. Aku ingin membangun K3. Generasi 7 campuran seperti itu. Dikira kesana nih, sumpah. Enggak tau. Ibu sih. Nangis kan? Yuk Eli. Gak usah nangis, yuk kita. Jangan mengapa semua menangis.
apalagi ya, ngomong apa ya, gue lagi bingung. Kayak tadi gue aja fashion show, mau gak? Enggak, gue biasanya lu jadi kayak klero gitu. Pata klero. Oh, iya. Klero. Nanti deh, lagi gue lagi saya klerofil propolis. Dan ya udah ya, makasih dan, ya aku turun lagi ya. Iya, kamu turun lagi. Iya. Enggak di atas, ya udah deh. Nah, Kak, ini sumpah ini tuh rambut aku hitam banget ya. Gara-gara diwarnain, tapi enggak shining rambutnya. Terus kayak kalian mau lihat enggak ini aku? Lemari aku sama Gita. Ini aku pas tuh bareng Gita. Ini kayak gitu kan. Nanti tuh aku mau ngisi lagi baju sama outer, pokoknya outer-outer yang udah mau aku beli. Akan disimpan di situ dan kemeja. Alhamdulillah aku dapat tawar. Makasih Kak Gana. Alhamdulillah. Berkat Kak Gana aku bisa makan suap nasi diberikan tawar. Terima kasih Kak Arman, itu dapat apa tuh juga. Boneka ya? Wah, bonekanya cakep nih. Oh, White Day enggak sih? White Day itu kapan sih? Entar ya, 14. Maret. Mengapa semua menangis? Pokoknya bulan April nggak ada. Karena ya gitu deh. Aha. 28 Maret. Kamu sekarang tanggal berapa ya? Kaget. Kenapa kaget? Oke, 28. Ceroboh, aku mencintai pergelangan tangan ini. Kalian tahu nggak arti lagu itu di bahasa Jepangnya gimana? Pengen mengutas tapi nanti ya setelah lagunya rilis kita utas abis isi dari lagunya. Coba epelipi bipi sapa bapak sapa hata bapak lapan nepet epe enggak pak bipi sapa dopong pakai pet tapi yang bisanya. Kenapa bubar ya kontraknya udah habis, gila lu, masa nggak ngerti. Terus pokoknya ya guys, aku tuh kayak sebenarnya aku makanya kan kalau di video tadi kita masih berantakan kan. Nah, aku tuh belum beli lagi storage buat nyimpen-nyimpen baju gitu, nyimpen-nyimpen baju. Dan kita bener-bener dari pagi ke pagi lagi latihan gitu-gitu. Ada misalnya paginya ya buat istirahat, bener-bener buat tidur kan badan capek ya. Nah, pokoknya kita sudah berjuang keras lah. Member-member yang sekarang ini juga berjuang keras kok guys untuk semuanya. Mau rambut kayak kakak Eli, ayo potong. Tapi ya harus rajin-rajin nyatok. Gue juga kalau gak nyatok kayak ini, kayak Dora sama kayak foto yang kemarin Cika kasih, tau gak sih? Pergelangan tangan ini dengan cerah, aku mencintai. Mana saya tahu, coba tanya Om Jawa. Bener-bener dah, nanti M11 gue gak bisa bawain lagi lagu itu kesukaan gue. Oh guys, mana ya?
Siapa yang punya PC-nya? Anyong Haseo si tukeran dong. Di sini ada Jihoon. Ada siapa nih namanya? Hyunsuk, Jaehyuk, Haruto, Masiho, Songwo, Hyunsuk, Jaehyuk lagi. Siapa yang punya Yoshinori? Boleh lah. Tradio. Sama yang hologramnya ada Masiho, ada Haruto, ada Hyunsuk, sama siapa ya lupa. Sama foto bayinya ada Haruto, Junkyu, Junghwan. Ih, sumpah mau dong Annyeonghaseyo Yoshi. Aku mau Yoshi, 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 aku mau Yoshi. Aku mau Yoshi, Eli ingin Yoshi 2 jam. Aku gak tahu siapanya. Wah, kamu penyanyinya aku yang Rhapsody. Makasih ya. Terus ini wangi kan? Gara-gara disatuin sama ini. Terima kasih yang udah nge-give aromaterapi ini. Aromaterapi apa? Scent candle. Matinya AC-nya. Iya. Yang bawah juga ikut mati. Baiklah, aku nyalakan kembali. Ya Allah, malah yang di atas yang nyala. Bawah enggak. Pergelangan tangan ini. Masih yang atas yang nyala. Kalau mau unboxing jangan mandi biar dapat Yoshi. Gue harus beli lagi apa album? Ih, dar. Ya Allah, masih nyambungin sini. Okay. Gue tampol dulu ya. Ribet emang. Hidup bagaikan pesawat kertas terbang dan pergi membawa impian. Wah, kamu punya Jeno, mau dong Jaehyun. Sumpah ya, aku pengen banget koleksi dah. Ih, aneh banget alisnya warnanya. Beli ah, yang baru. Ih, love me, not shy, not me. Kenapa? Ya nih kalau karaokean udah jarang bisa. Nanti ya bener-bener tungguin aja lah kita. Tidak sibuk. PC ini sedap. Ya ngekos bareng kita. Ya udah deh, nggak jadi, makasih Riko. Sarang kita na kombang wa, eh konnichiwa kombang wa. Darashinai aishite nu. Waktu sebenarnya waktu itu waktu pas sebelum jadi mau jadi single kita yang kedua-dua tuh aku udah ngedengerin juga gara-gara tuh Undergirls, bukan sih, bukan Undergirls yang AKB-nya, suka aja, cakep. Jadi makanya kayak pas kemarin diupload, wow enak. Kira-kira siapa ya yang jadi senternya? Mana nih orang-orang pada nonton ya? Semang kepausnya jelek banget lagi tadi gue. Bodo amat.
Gak kelihatan ya tulisannya, bener-bener gak kelihatan. Kayaknya udah nambah. Kemarin aku pakai kacamatanya siapa ya? Yang silindernya 215 kelihatan. Terus kayak harus ganti kayaknya. Hafal diri apa? Hai Acel, happy belated birthday to you. Saya suka hamnida, saya suka hamnida. Sarana puri aja. Saya suka hamnida. Iya nanti ya kak, habis aku mau ke Opti. Oh, aigo nyari euy, nyari. Oh. Tumben banget aduh. Makanya coba ulang-ulang t-shirt kemarin. Pasti bakal hafal sendiri. Makanya gue ulang-ulang terus. Jelek ah kalau gini. Konnichiwa minasan. Ngulanginnya malah kayak bisa, malah aku juga. Terus yang t-shirtnya doang sih aku. Merah-merah bet dong, lagi merah-merah lagi. AKB biasanya sen batunya ada berapa? Masa kalian gak tahu sih? Kalau satu kali krip gini, kalau misalnya dapet yang zoom gimana? Ih bagus bet mata gue. Cakep ya? Ih ada ini, masih ada mili ya. Merah ya, merah-merah. Mereka dapet baju krip tuh dari mana? Baju kasar orang lain terus dibuang gitu. Enggak, ada yang ada di ini ya. Ada t-shirt itu. Hah, Panji jadi ikan cakalang. Ih guys, sumpah ya di TL aku, di explore aku banyak banget Takumi Kitamura. Kayak makin jatuh cinta, selucu itu dia. Minum teh habis ini. Alhamdulillah mood teh lagi tenang. Ya maaf ya biber-biber. Gue suka pokoknya yang warnanya putih, apalagi ya selain biber-biber kartun. Si ice ini, ice bear. Aduh. Gak tau deh, aku tuh sekarang lagi bener-bener kayak inginnya warna hitam, putih, earth tone pokoknya. Beige. Kali. No. Main tebak-tebakannya. Apa? Main tebak-tebakannya. Jangan, lu jangan liat baca komentar ya. Tikus-tikus apa yang kakinya dua? Mickey Mouse. Oke. Okay. Bebek-bebek apa yang kakinya dua? Donald. Semua bebek. Oh iya Donald. Pulang! Pulang! Gua tahu itu dari TikTok ya. Gua waktu itu malah mau nanya ke lu udah. Ada satu lagi tau gak pokoknya yang Ini. Tikus kakinya berapa? Empat. Tikus apa yang kakinya dua? Gak ada. Ada. Semua tikus kakinya apa? Ada enggak? Yang dua. Tikus apa? Mickey Mouse. Iya. Bebek apa yang kakinya dua? Donald bebek. Oh, enggak. Semua bebek kakinya dua. Bukan cuma Donald bebek. Jangan kan Donald bebek. Donald Trump loh, kakinya dua. Oh iya. Donald. McDonald. Mana chargeran
Kamu kayak ini. Dicas. Oke. Ada dua kok ininya. Lobang. Capek. Mau lobang. Cuma gitu doang sih aku. Ntar kok ada ini lagi aku balik lagi ya. Cari yang lucu ya? Iya. Snoopy. Oh iya, Snoopy. Oh iya ya, Snoopy warnanya putih. Oh, Snoopy tuh kayak ayah banget enggak sih? Gua apa ya sukanya? Ice-nya. Udah lama enggak nonton Ice banget. Karena ya gila gue kegiatan juga habis jam 1. Selamat bangun, Servi. Tikus-tikus apa yang sakit apa tuh? Ya, Kavi, silakan kerja lagi ya. Semangat ya. Semoga kamu baik-baik saja di sana. Dan semangat. Jangan stres-stres untuk perkuliahan di sana. Oh, cahaya yang panjang, doanya yang abadi, berjuta tahun cahaya. Dia yang mirip Ellie di KT14 ya? Siapa itu? Cakep kan tuh Ellie? Siapa gak sedih aku? Lagi hemat energi aja buat nanti latihan. Wow. Tebak unit song. Unit song siapa kamu? Acel and the Gang. Apa tuh? Berapa orang sih? Lu berempat bukan sih? Kalau berempat apa ya? Arashi ya? Ya ini mode hemat energi ya gak sih? Kayak bener-bener minjem sisirnya Gita. Mau beli sisir lagi tapi yang tunggu sih yang cakep. Nanti tapi aku teh buat beli-beli aja aku teh mager. Ih sumpah hidung gue mancumbet. Kenapa ya? Di sini cakep hidungnya. Mau di tadinya mau diginiin lagi. Ya sholat ya silahkan. Terima kasih telah mengingatkan. Tuh kan ngembang lagi rambutnya. Rambut aku teh banyak. Uy. Kan kayak Mutotomu, padahal aku pikir aku mirip Mutotomunya gara-gara rambut akunya mirip, potongan rambutnya mirip sama berponi. Turunan kali iya sih papa aku. Papa. Bapak Kurnia kita sedunia nih. Mancung. Alhamdulillah. Ntar gue mau nyari suami juga yang punya. Ini ah yang mancung biar anak buahnya. Ini mancung. Ya, kan itu rencana, enggak tahu dikasihnya. Harusnya Jihyun. You back? Hello, hello, come back. Hi, come back. Marcelo. Kemarin tuh katanya mau ada project ini ya. Apa yang avatar itu. Semangat ya. Maaf ya, bulan Februari benar-benar kita sibuk banget. Gak ada jeda, jadi kayak susah sih dapat waktunya.
sariawan. Enggak kok, pakai lip tint. Cuman merah di sini doang, enggak rata. Mata memang coklat kah? Coba kita lihat. Pakai soft lens sih, tapi coklat enggak mataku. Jadi default. Jadi warna mata aku apa? Aslinya menurut kalian? Udah diwaro ya Kaniko. Kaniko. Iya, coklatnya kelihatannya. Kalau kena cahaya doang. Wow, gila keren banget. Mata coklat Cika, Kak Sergi. Sergi sih. Oh iya, yang nonton di teater siapa? Sergi ya. Terus kalian nontonnya di CGF. Sunda bet. Nih, lihat toh. Mata asli atau bukan? Gak tau dah. Gue ini pakai soft lens, ini soft lens ya. Nah. Simpulkan sendirilah guys, aku bingung soalnya. Tapi mata ayah aku tuh ada, masih ada biru-birunya gitu loh, turunan. Nggak tahu katarak enggak sih, nggak tahu deh. Ayah aku soalnya kayak sebagian biru. Ini buat naruh apa? Dari dulunya dia keluarganya malah ada yang kayak bule dulu. Matanya bagus. Ini aja biar bisa lu bawa kemana-mana. Iya nih Sergi nih, enggak ini nih. Aduh, kayak lama hati lesu. Ya aku pakai soplen, kalau enggak pakai soplen aku enggak bakal bisa lihat kamu. Keranjang lu taruh bawah. Pengen dengerin lagu tapi enggak boleh. Enggak bisa deh. Lagu dari apa? Ih, itu kan ini lurus. Mandi enggak? Masa enggak ada yang mau mandi lagi sih? Kalau buat tidur bangunin ya. Enggak ya? Aku mau udah nyuci. Aku mau tadi. Waktu dia ya? Lagi shower, aku lagi di atas nyuci. Mau cuci. Terus aku tuh ini ya, lagi kemarin, kasih link dong kayak baju-baju yang oversize, kaos gitu kan buat latihan, enaknya oversize kan ya, sama baju-baju yang kayak oni-oni Korea buat OOTD itu cakep. Link menurut kalian yang mungkin, siapa tau kan kalian suka ada yang kayak si aku cakep gak ya pakai baju yang kayak gini atau enggak, ini cocok nih pakai baju ini, kasih ke linknya, ntar gue mau beli deh. Kayak bingung soalnya aku dari kemarin nyari baju tapi kayak lagi mau ngisi lemari dengan baju-baju baru tapi kayak tidak, inspirasinya kurang, pengen cuman mikirnya cuman warnanya yang aman-aman aja. Terus kasih link Shopee atau enggak Tokopedia dia atau apa ke. Terus kemarin aku udah mau pesen, mau DP. Along apa ya, pokoknya yang doyong pakai dah di live terakhir. Tapi Adela mau juga, gue bingung. Apakah gue kasih ke Adela? Gue nyari yang baru, yang Renjun pakai atau apa sih ya, poninya jelek. Udah potong lagi dah ntar. Bener-bener kayak aku tuh kayak pengen nih misalnya lagi ya udah gue mau gini tapi nggak tahu beli apa gitu. Jadi kalau bisa kalian, kalau misalnya ada inspirasi atau apa, geli bete kok nih deh, kalau ada
biasanya ada rekomendasi, ya bolehlah brand-brand lokal, brand-brand apalah tuh. Hai gue cuma Mama, terus aku belajar juga udah seminggu kan, udah 2 minggu ke ini, padahal udah lesson 9, cepet banget pokoknya aku belajar tuh karena aku suka. Semangat ya yang masihnya Keisha, semangat Keisha lo. Aku MBR M Pan. Busawa. Kemarin Cika sama Ara di sini. Sekarang Mute Day. Stay with me. Mau ganti style. Burung biru tuh siapa sih? Guys nih ya, gue mau ngasih tahu nih. Kalian nih kalau misalnya mau diwaro jangan yang aneh-aneh komen nih. Apalagi ke anak kecil. Terus ntar di upload ulang, dijadiin konten, kayak konten, apalagi ke anak-anak yang bawa umur. Gue kesel tuh kalau ada yang kayak gitu, yang tidak pantas. Emang bener-bener nih. Terus bukannya ditutupi apa ki, malah di upload ulang. Ngadi-ngadi lo, mana anak kecil lagi. Anak kecil kan gak tahu ya yang begituan. Awas lupa dekat begitu. Kasih tahu tuh teman-teman lo. Bener-bener. Malah dijadiin konten. Namas nih adik-adik gue lagi. Soalnya kontennya udah yang kayak berbau yang gitu-gitu. Terus komenannya juga sentil-sentil. Ya sayang, aku gak marah-marah kok. Aku cuma ngegas. Aku cuma sambat. Enggak, apa sih, bukan sambat, apa sih. Iya, apalagi kalau ada orang awam. Gue sekarang lagi banyak kegiatan sama Marshall, sama siapa lagi, Indah dan lain-lain. Terus kayak gue serasa punya banyak adik ya, sama si Acel tuh, bukan Acel, Acel sih. Terus siapa lagi, Flora, lucu dah. Aku juga punya foto bareng mereka nanti ya, lihat. Alhamdulillah di kosan baru aku di pinggirnya ada Gita, jadi aman, gak jatuh. Paling enggak sih. Iya, kemarin sempat mau tuh, kemarin kan dia dapat gift album IZ*ONE. Terus aku nanya, kamu dapatnya apa, nanti kalau misalnya dapatnya Yujin tukeran dong. Ternyata dia dapatnya Minju. Mau enggak katanya, mau enggak. Enggak mau, pengen Yujin sama Jihoon sama Sungchan. Terima kasih Inki Koyo. Bahas apa nih cu, random. Apalagi nih ngobrol apa, gue bingung.
Sekarang jam berapa sih, guys? Kenapa Hafidz? Bikin nama kotak aja. Hey, ntar gue DP-nya nggak balik dong deposit ke gue ntar. Nih, patch apa nih? Son Wu update the boys. Ngobrolin pajaman drive. Apa ya? Aku gak tahu, pokoknya semangat untuk teman-teman yang lagi bawain Pajama Drive. Jelek ya, idol mana ada yang live-nya begini. Kenapa gak nanya kita aja, Eli? Nanya apa ya? Udah makan belum? Ah, basa-basi, malas. Apa ya dong? Junjo Sugi, wow, siapa yang Junjo Sugi sekarang tuh ya? Waalaikumsalam, wahyu. Bukan, gila, apa Chelsea? Chelsea Island. Demo-demo tuh ASL sama ini ya. Russia. Pernah jatuh di depan umum? Gak pernah kali, tapi lupa. Soalnya kalau udah jatuh yang kayak arah kemarin gini. Buset. Tetangga gue. Yang udah sakit. Jelek ah, bodoh mata. Pundak kanan, migi kata. Ada latihan adalah. Kalian nonton pajamanya di mana, teater atau di show live streaming? Boleh nggak masuk unit dajo? Boleh. Kamu jadi apanya? Burung unta keepernya. Gaya bener akar di KKV. Nonton di rumah pakai proyektor. Aku juga mau masang proyektor biar nontonnya di atas ini gampang. Gede. Ah! Kamcalia, kamcalia. Kamcalia. Calia. Kayaknya muter lagi tidur jadi sedikit tenang ya. Karena kegiatan yang lain kan ada banyak, menyesuaikan kegiatan dengan yang lain, ada yang kuliah sampai sore, ada yang apa, otomatis kita mulainya bisa malam, sering kegiatan lain. Udah beli mic portable kah? Belum, karena aku mau isi-isi kosan tuh, karena aku bener-bener waktu
Jadi makanya lihat TV dia masih berantakan. Suka lagu musikal, suka lagunya waktu ada nih lagu orang Cina, tapi enggak sih, lebih ke instrumennya. Terus aku nggak tahu judulnya apa. Aku tuh suka yang musik tradisional kayak gitu kan, tapi kalau di play itu lagu fantasi gitu jadinya. Ntar aku mandi, nggak pada mau mandi. Sakit betul aku. Terus tapi lo semangat teh? Tuh. Enggak, mau tinggal tidur. Tapi diam tuh. Aku udah mandi. Aku mau udah nyuci, udah mandi. Karena penghuni baru belum kenalan, kayak namanya siapa enggak sih, cuma kalau ketemu sendiri tuh kayak pernah ngobrol bentar di bawah. Cewek cantik. Iyalah, harus rajin ya, jadi ibu untuk anak-anak, untuk anak di masa depan. Baik. Oh, arigato ne. Mari kita menari di atas kasur. Disko di UKS bareng Helisma. Iya, HP-nya jatuh. Gue losor lah. Vivo kemana sih tadi? Mau bitter sweet pineapple. Beli. Katanya mau pada red dog. Ah, red dog gak enak. Ah, mending beli di Kmart. Tapi kalau tapi apa sih namanya? Kibab. Tanggungin gua, duit gua udah habis gara-gara kemarin. Ambil. Gua bener-bener jadi idol enggak ada filter-filternya. Waduh. Itu dok. Maaf, Deng. Maaf, guys. Jangan dicontoh ya, adik-adik. Teman-teman. Ih, mau kabur, pilas gue. Amur, teman. Enggak, kabelnya. Ya udah, tapi di sini. Apa sih, gue banyak nah kabel. Jangan kayak orang susah. Kade, kamu mau? We gotta kick, 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 kick. Ah, jangan, jangan, punya aku.
Guys, kirim salam dong buat Takumi Kitamura. Yonke. Yonke, yonke. Titip salam buat Sakura. Titip salam buat Bapak Yonke. Bapak Yonke sedunia. Titip salam buat Sakura. Nih. Ah, salam. Burung. Udah lo mau masak mie teh? Gimana caranya? Kali mana termosnya? Itu kok ada air panas di sono ah? Kira-kira mending beli album The Boys atau mending beli album Wavy dulu? Belum, Neng. Seventeen juga belum. Album Twice aja. Album aku. Aku gak mau kalau misalnya gak dapet sana. Sakit hati. Kalau cewek suka gitu sih. Tapi ya lebih sakit hati kalau gak dapet peringkat cewek sih. Kalau cowok kayak gak suka semua. Dia juga suka sih cewek semua. Cuman gak. Juga berburunya lebih enak. Blackpink atau Twice? Twice. Kamu pilih aku ya? Aku kan mana? Mana aja. Eh, ini mau mencana yang nari-nari kan? Iya. Gak mau, lihat aja. Oh iya, kita harusnya play lagu ini. Lagu ini. Enggak ada muka kita. Kita aku tuh di sini. 5, 6, 7, 8 Na 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 pusing gak ngurusin buta seharian? Saking pusingnya jadi udah terbiasa. Ayo pilih aku pikuan-pikuan gitu lagi dong. Bagus. Ngalain dong. Pikuan, pilih aku atau Kak Gita kali? Enggak sih dua-duanya. Kalau ada yang lebih baik. Jaehyun lah. Kok muka gue alis sih? Pilih aku atau dia? Jelas dia sih, bukan kamu. Bercanda kamu. Pikwan atau bakwan? Yang ini siapa sih? Bathtub atau shower? Bathtub. Gak punya bathtub. Makanya gue milihnya bathtub. Karena gak punya. Lebih milih 5 mute atau 5 day? Enggak ada. Emang Yujin atau Chaewon? Yujin. Dua-duanya. Pasang pinsel di dalam. Mie ayam atau mie yamin? Kemarin aku baru mie ayam. Mie yamin, tapi yang asin. Enggak? Iya, iya. Kami juga. Seharian sama mute apa Gita? Sudah seringnya seharian ya. Iya. Ih, gigi gue putih banget. Ih, Victor up deh. Ini live. Eyes One atau Twice? Apa? Eyes One atau Twice? Eyes One. Jelas. Tahu gak gue nonton? Gak ada ya. Terlalu banyak bicara. Mute apa, Momo? Jelas lah. Mute lah. Iya, mute. Oh, lu kenal sama Momo. Momonya kagak kenal sama lu, Kak. Iya, makanya. Ya, makanya pilih. Bubur tidak diaduk, bubur tidak diaduk. Gua emang, gua sekarang bangga sama diri gua sendiri. Kenapa? Karena gua tidak mempersalahkan makan bubur diaduk atau tidak diaduk. Eh,
Sakura atau Mute? Hah? Sakura atau Mute? Enggak sih, aku suka Ujin. Pilih. Enggak sih, aku suka Mototomi. Pilih makan tapi enggak minum atau pilih minum tapi enggak makan? Sekarang kan udah canggih, minum sama makan bisa. Beli bubble kenyang. Jadi minum. Sapa Agari atau Ramune? Ramune. Enggak ada yang Saka Agari. Kok gitu? Kan gue masuknya Saka Agari. Aku Ramune, satu original. Karena gak tau deh Saka Agari. Tapi sukanya Ramune. Ramen atau ramyun? Kita kali sama aja nih. Ramen. Beda bencong. Ramen. Ramen tuh Jepang. Beda bumbunya juga. Kok Mute yang nanya sih? Meja ini deh. Lah, nanya ke kita, bukan gue yang punya. Tapi meja ini terlalu pendek, gue mau nyarinya mejanya yang tinggi. Terus bisa buat jahit gitu. Oh, hujan. Kemarin kan kita lagi gatal-gatal lagi badannya gara-gara. Hujan yang menghantam. Udah ah, mandi deh aku. Mandi. Baju apa ya? Baju tuh buat kita. Kalau ini sekalian masakan mie goreng. Lalu mana? Kok jadi gini? Hujan yang menghantar. Kenapa ya aku jadi berdebar? Aku suka lagu M11-nya Session Girl. Sedih sih, kayak sedih sih. Kali kalau kan ini mana kali? Kalau kenapa sih? Ini termos yang ini mana? Nggak tahu, makanya gue kan pusing. Itu aja pakai pakai air hangat di sono. Air hangat apa? Di sono di luar. Mau nggak mau keluar? Tuh ya udah cari aja sendiri dah. Kenapa ya? Aku jadi berdebar. Ini colokannya ini deh. Bener gak sih? Yuk Kade, yuk bikin ya. Jangan mengganggu darling. Mencinta lebih dari siapapun. Tapi ini kotor. Video, kenapa? Tadi di depan ada termos gak sih? Ada. Iya ada, dibilang Akbar, kesel gue ya. Mending cincin, mending kalung. Adik. Aku sih mending kalung. Adik, ayo main yuk. Ayo main yuk. Capek kan kalau Mute udah berisik. Ayo bikin. Ayo. Yunya juga marah-marah sama. Oh iya, aku mau unbox segini aja deh. Maksudnya kayak ini yang ini.
Ya Allah, aku tuh tadinya tuh aku tuh mau beli nyicil kan, yang per single gitu, yang awal-awal itu. Yang first chapter, tapi akhirnya aku beli dikasih. Terima kasih yang udah nge-give. Wah, terus aku sebenarnya belum ngasih tahu mama aku sih, aku dapat ininya doyong. Ntar mama gua heboh sendiri. Ininya dapat cuma. Bye. Yoshinori. Dan Jungkwan dan Chowu. Dan ininya Yunsuk. Iya, hati-hati ya Ginta. Ih, susah masukinnya. Jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Darling. Wow, iya kok aku ngeliat kok RP JKT pada ngadain sensor aku dari kemarin-kemarin. Terus aku sering nge-stalk yang jadi Ellie kok. Ayo Ellie, bisa yuk. Nah, ininya Jihoon, dulu dapet Jihoon dua kali. Emang apakah kita sama Yujin cocok sih? Aigo Haruto. Haruto. Ada jadi dicapit gitu loh. Capit lagi. Enggak bisa. Dapat satu. Hyunsuk, Masiho sama Doyong. Ini Doyongnya cintaan mama aku, kalau adik aku Doyong NCT. Kalau mama aku Doyong ini. Kita tunggu 4 menit. Jangan mengganggu Tali. Ingin mencinta. Iya sumpah, Waji mah dulu. Ini malah menurut gue ini paling album paling worth it kayak dibanding kayak igong-igong ya. Sumpah kayak 400 ribu lebih tapi bener-bener worth it. Tata. Worth it ya. Pengen beli ini ah buat yang album koleksi. Pokoknya fotokart. Jihoon lagi. Sini Junkyu. Lari mencinta. Junkyu, Asahi, Jihoon. Sebenarnya aku ngincar Masiho. Sebenarnya aku ngincar Yoshino. Tapi kayak kalau cowok tuh ya udah malah di koleksi gitu. Terus kayak malah ya udah enggak apa-apa. M11 tuh liriknya gimana ya? Lupa lagi M11 Session Girl. Virgin love. Entah ini. M11 Session Girls kan? Ini. Apa ya? Festival musim dan. Tapi gue ngehnya itu POV cowok. Jadi iya kan sebenarnya ya, jadi cowoknya suka sama cewek. Tapi cewek itu tuh lagi ini enggak sih, tapi ada yang nyangka juga. Tapi ada yang nyangka juga cewek. Soalnya kayak cowoknya lagi ngelihat pas di stage, kalau di stage tuh jadi cowoknya ngelihat kita di stage terus kayak kita lagi ini tersampaikan lagunya.
agak sakit. Ah, Kasahi pacar Hitomi, astu. Kapal-kapalan. Kembang api itu sangatlah menyedihkan. Kembang api itu sangatlah menyedihkan. Terus kayak kitanya pakai kitanya apa sih namanya? Kakak-kakaknya yang di itu apa? Apanya? Yang gen 2 itu pakai baju yukata cantik-cantik terus kayak lebih. Ya aku gak sabar deh. Siapa yang bawain fashion tuh nanti? Iya apa? Kayak bantal salon. Kembang api itu sangatlah menyedihkan. Best costume ever. Okay. Udah mandi. Cantik Koshima. Ayo pick one lagi dong, yang biar seru. Kembang api. Kembang api itu sangatlah menyedihkan. Kamu jangan nyempet hijau. Emang kita lain. Kembang api itu sangatlah tanpa HP atau tanpa dompet, tanpa HP. Kan sekarang udah gampang duit elektronik. Tanpa HP. Tanpa dompet. Maksudnya aku milihnya HP. Ya bisa pakai Twitter atau IG? Twitter. IG gila sih. IG. Kembang api itu boleh nggak dinyalain? Laptop atau album? Laptop. Album nih. Maksudnya album apa? Album foto atau album musik? Mie aku udah matang. Takumi atau Yushi? Takumi mana dulu nih? Kawanishi Takumi atau Takumi Kitamura atau Takumi Izu, ya, pokoknya gitu. Itu yang pemain drama mana? Drama baru Jepang tuh namanya. Jujurnya apa judul? Atau Yoshi. Yoshinori. Kayaknya aku dari lebih ke Takumi Kitamura sih. Sorry nih Yoshi, tapi Yoshi lipstick atau album? Album. Ya, Wavy atau The Boys? Diem lo, ngada-ngada. Suzu. Takumi Suzu. Kayaknya Blue Rose. Kalian lihat deh Blue Rose yang waktu di RCTI Plus itu kameranya bagus, terus kayak pas kameranya nyorot aku bisa eye contact pas gitu, cakep. Contact oke. Okay. Sana atau Yujin? Enggak, Sana. Enggak bisa. Enggak bisa, kenapa gue harus memilih? Kalau yang itu Yujin sih. Iya, terus jadi lagu tuh lagu. Tambah keren lagi, makin makan makin keren deh. Komik atau novel? Novel. Mau ngambil HP aku deh. Aino Iro atau si Onta?
Onta. Original aku soalnya. Ini udah habis ya. Helisma atau Celi Cimot. Gak ada pilihan Cimot. Soalnya kalau sekarang lagi bucinnya sama Yujin sih. Saat ku sadar merugiu di jalannya. Ya kan maksudnya yang di JKT yang dapat originalnya gua. Siapakah dia? Yang ini. Girl crush atau feminine? Pokoknya aku bosen, lagi bosen konsep begitu. Konsep unik ada gak sih? Kayak Luna. Atau enggak dulu tuh horoskop WJSN WJSN tuh lucu. Perih gatel. Beli baju atau beli celana? Sepatu bisa gak sih? Pengen ngoleksi sepatu dari dulu cuman suka lebih suka malah kebelinya makeup. Drakor atau drama? Tergantung. Dua-duanya sih. Tapi kalau film-film gua lebih prepare buat Jepang. Sepatu apa tas? Sepatu sih. Pengen sih tas juga, soalnya tapi aku tuh kalau tas kayaknya cuma suka satu merek deh sama model. Apa nih lagi update nih, kakak Sakura lagi rame di TL Twitter. Apa sih namanya, Kolmar Henge tuh, gue suka brand itu. Terus sekarang tuh mereka lagi ngeluarin ini yang kayak gak begitu-gitu doang modelnya, cakep. Jadi aku lebih suka sepatu kali nanti kalau misalnya mau ngoleksi. Softline atau kacamata? Softline. Gak bisa gue pakai kacamata, pegel ininya, pusing. Emang dari awal pakai di waktu tahu minus aku udah duluan pakai softline, jadi kayak nggak langsung kacamata tapi langsung softline. Rhapsody. Vans atau Converse? Converse. Aku atau aku? Kamu. Mute atau day? Mute day. Ya kan, terus apalagi buat nari, aduh udah gak bisa. Carain CLI boleh gak? Boleh kok. Aku sering nge-stuck mereka yang ngarepin aku. Bandung atau Jakarta? Bandung. Aku atau dia? Kamu. Ular atau Meng? Meong. Kucing atau anjing? Anjing. Anjing sih. Aku dog person. Sipsi poni. Apalagi ayo. Nike Adidas. Nike. Nike. Persib Bandung. Ari Lasso Once. Once. Apalagi ayo. Uniqlo. Kotak. Kegiatan lah nanti. Enggak dua-duanya. Aku teh kotak. Laut atau gunung? Gunung. Football atau basket?
Volley bisa gak sih? Yonglek atau Aldi Tahir? Udin Sudi Dunia boleh gak sih? Makasih ya udah mencatin bintang buat aku dulu ganteng. Rok atau celana? Sekarang kemarin aku lagi senang pakai rok, sekarang aku lagi demen celana high waist. Tapi aku tuh kan lingkar pinggangnya 62. Kemarin tuh sempat 65 terus diukur lagi buat fitting baju. Apa gitu ada. Terus 65 nih, terus pas dicoba lagi dicek ulang malah dikecilin lagi 62 balik lagi kali kan 62 jadinya. Terus kayak susah bingung gitu kalau misalnya nyari celana. Dulu aku gak suka pakai celana gara-gara gitu. Aku tuh sukanya high waist tapi kaki aku panjang, terus ukurannya tuh nyari ukuran yang lingkar pinggangnya tuh kecil susah. Nah tapi aku punya sekarang cara untuk ngejahit sendiri, jadi kayak aku milih celana. Main drama atau dancer? Teatrikal boleh gak sih? Aku tuh pengen belajar teatrikal tapi di Indonesia di mana ya? Warna hitam atau warna putih? Hitam. Sweater atau hoodie? Hoodie. Nawar ya nggak apa-apa lah, gimana aku yang menjawab. Meow. Hah? BTW teater maku apa sih, nggak ngerti. Kelepon atau putu? Kelepon tuh yang kayak gimana ya? Guys, kelepon yang kayak mana sih? Temennya kue putu. Yang kalau digigit tuh muncrat bukan? Iya. Kelepon. Dulu atau sekarang dulu? Donat atau bolu? Bolu deh. Bakso atau mie ayam? Mie ayam bakso urat. Oh iya maaf ya, gak nyambung, aku kayak udah bahas apa gitu jadinya aku bingung teater apa, maaf ya. Oke. Ya misro, pokoknya aku suka misro. Tembok retak atau mulus? Mulus. Combro atau misro? Misro lah. Teh betot atau asam jawa? Asam jawa. Gak pakai alis atau gak pakai lipstik? Tadi gue udah gak pakai alis, gak pakai lipstik, biasa aja. Jadi oh, oke. Cilok atau cimol? Cilok. Nasi padang atau nasi uduk? Uduk. Bala-bala atau bakwan? Bala-bala. Batagor atau bat? Lu ngadi-ngadi. Apa lagi? Es krim seberak atau es krim nasi padang? Aneh nih, gue nggak tahu deh kontennya itu, tapi ya gimana nih, udah deh. Es krim aici lah. Ijo neon, ijo tua, atau putih, ijo army. Seblak atau siomay? Seblak. Kalau yang nanya-nanya member, gue nggak akan jawab.
Mie atau pasta? Mie. MRT-nya kelihatan. Samyang mie ayam, mie ayam. Nggak tahu nih kak, sampai jam berapa yang kamar selo? Ah ya, kamar selo. Tari Merak atau Tari Gendang? Belak. Tari Merak, aku soalnya suka dari dulu. Udah punya Tari Merak mulu. Santai bumbu kacang atau taichan bumbu kacang? Kereta atau pesawat? Kereta, gue gak bisa naik pesawat. Gue gak bisa naik pesawat, sakit mulu telinga gue. Gak suka. Teh lalat atau tompel? Aku sih banyak ya. Teh lalat. Waktu itu aku sempat mau berpikir untuk ngilangin ini kan di cutter, di cutter. Tapi gak jadi, lucu kan. Gak ada member yang pengen begini. Gado-gado atau ketoprak-ketoprak? Earplug. Iya sih. Cuman kan kalau misalnya ini suka dadakan kalau keluar kota. Ada ininya. Enggak sih, kadang enggak tahu sih juga. Nanti dipakai aku juga enggak ingat. Yes, alpukat mangga alpukat. Sendiri menyendiri. Menyendiri kena. Bukan yang baru ada. Tapi dia lama banget kan? Ini bukan baru. Enggak, filmnya udah lama. Enggak, rambut pendek atau rambut panjang? Gitu aku lagi kangen rambut panjang aku sih. Masa kemarin itu dipotong terus panjang deh. Strawberry, pisang. Alpukat. Aku seorang alpukat. Pengen kaya. Digoreng dadakan. Nyimak Naruto, Boruto, Naruto. Bakso tahu atau gorengan? Bakso tahu. Terus aku keringin lagi rambut aku, terus aku cat lagi deh. Ke mall sendirian di rumah aja. Lagi pengen ke mall sendirian. Haikyuu Kimi no Na wa. Apa sih, tau gak sih? Bukan Haikyuu, bukan Haikyuu, satu lagi ada judulnya apa ya, basket apa gitu. Lucunya kalian ditaruh mana semua sih kak? Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Ketemu pocong atau kutilanak? Ketemu kamu. Demon Slayer kids, Kimetsu. Sama aja sih. Sama aja. Ini mau sengaja nih nanya-nanyanya yang kayak nanti Kurokono Basket ya. Kurokono Basket. Sempat nonton dikit tapi waktu zaman SMP sama temen aku. Hai kawaii. Hidup enggak hidup. Melanjutkan hidup untuk hidup, nggak hidup untuk melanjutkan hidup, hidup melanjutkan apa sih? Marvel DC DC sih, aneh gitu. Primbon Feng Shui, zodiak. SMP SMA SMP. Li sumpah apa apa kenapa? Castle atau tower? Disco. Gue bingung banget mau kasihin siapa. Jangan terburu-buru. Yang namanya mau ngasihin orang sesuai hati kamu aja. Pokoknya kalau mau kasihin siapa berarti kamu
Bukan cari sih, pokoknya pasti kalau misalnya kamu udah kayak suka, misalnya banyak kesayangannya tapi akhirnya bisa balik lagi ke dia-dia lagi, berarti itu osi kamu, karena itu rumah kamu. Apa sih? Kaos kamu mana? Ada di paling bawah, sebelah sini. Kiri? Kanan. Jeruk atau pir? Buah pir. Apakah benar kamu mengasihkan aku? Yo ide cek. DC tuh aneh tau, maksudnya kayak DC tuh aneh tapi seru gitu. Kayak di warna laptop, tapi cakep gitu. Earphone. Biasanya kalau gue di loudspeaker, buat sombong aja gue dengerin lagu ini. Dia pakai bajunya dari. Ya aku pinjam ini ya. T-shirt. Itu baju aku kembar sama dia, dia warna putih tapi aku warna orange. Tuh aku putih. Kuning gitu. Iya, emang DC tuh kayak ya kan, kan gua tuh suka ya, unik gitu tuh. Kayak cantik banget hari ini. Ya, makasih deh masih ada yang memuji aku di saat aku tidak pede. Pergi dulu ya, Bun. Iya. Terus mutai gua ya, mandi. Mutai juga. Ya. Sayang. Kak, jangan mancing Panji. Panji lagi diem. Ini mandi dulu ya, Bu. Poni enggak poni. Nanti Sun abis gua poni Selgi, gua mau panjangin, nggak bisa, aku nggak bisa poni panjang, nggak boleh. Boleh ding. Halo, konbanwa, mako. Diam ya sayang, yuk bisa yuk, jangan mancing. Gak pernah deh cocok sama DC, ya kalau nggak apa-apa sih. Sesuai ini aja. Berikanlah coklat dengan bibir. Gak aku kunci ya. Jepang atau Korea? Apanya dulu nih? Pilih negaranya, kulturnya, atau apanya? Ada poin plus minusnya sih. Ya makasih ya kosan aku dan Gita ini. Jadi buat satu perlu bawa tisu gak ke CGV, bawa aja. Jack atau Jumoan? Jelas Jumoan. Dulu awal gue jet banget, tapi thank you Jungwon. Nona semua nomu cuahe. Iya silahkan nguli dulu ya Ilham Restu, terima kasih telah setia selama dunia tahun ini. Aku udah beli sikat gigi ini, sikat gigi gue tinggalin ya. Tadi kamu yang pink ya? Tergantung, kadang dimatiin kadang enggak. Cakep nih. Nih lihat ya, kita lihat ini. Kita pi. Oneda. Orange 로 부드러워가는 너를 여전히 나
아침이 하면서 집에 돌아갈 것 같아 나는 더 너와 함께 하고 싶은데 해가 져도 기다리면 다시 때 다시 내일도 보고파 아쉬워하면서 집에 돌아갈 것 같아 나는 더 우리가 보이게 싫어 시작해 내게 앉았음에 gak boleh jahil aku aja gak deh boleh ini tuh tadi lagunya menceritakan tentang cowok yang ngedate sama ceweknya di senja sampai waktunya senja tapi kayak harus berpisah di sore itu ketika matahari tenggelam tapi cowoknya tuh bilang gak mau ini sama dia gak mau pisah sama dia malah pas waktu ngelihat punggung ceweknya itu pulang di senja itu dia kangen terus Asahi skrut oneda aneh jiru mederakanin lalu ya janinda aku sangat suka senja bukan karena senja anak senja ya karena waktu di mana tepat aku lahir langitnya katanya 4:15:45 waktu Indonesia bagian barat Jawa Barat Bandung 1545 15 Juni tahun 2000 bulan Maulid Nabi ada burung Nae nun ko ibne majinani so i chabsot kajida nae ya chab kajim bu ko jalan ta deroga bo itu lagu yang waktu mix and match Junae sama siapa ya grup siapa X mix and match Nah dugun he, hai kau kidario, neon putani ke timbi, icon, wait for me, pinjang gada, yang mana? Sama kayak Hoshi emang. Orang heh banget aku. Gue hampir mirip punya kesamaan sama Hoshi sama Sunyoung. Gak tau lah gue apa tuh bagus. M16 tuh gimana sih gitu kan? Cara untuk hidup dengan nyaman adalah tidak memaksakan dirimu. Joshua Hong bisa diobok-obok wajah sama aja selamat mandi bagus jangan lupa 15 Maret nanti Cyper grup baru mau debut dan kemarin BDC abis comeback Moon Rider cakep banget ih mana bisa di ponytail yang ngadi-ngadi moneto urin jiru berderok kanan
너는 이제 양아해 그림자 혹시 함께 춤을 춰 정해진 이별 따위로 없어 아름다웠던 그 기억에서 봤던 forever young. 마야 pengen nanti kalau JKT bawa pulang beli lagu yang princess bawa aku bisa dong jadi ininya senbatsunya pengen tahu dream catcher tahu gua tahu catch me amanda chapa bahasun kita nananananananana buk sih gila konsepnya ya semangat ayo beli kuotanya lagi maneda ya semangat tunggu Big Bang comeback BDC bagus kok lagu-lagunya bagus sebenarnya lagu-lagu anak brand new music tuh bagus tapi apa ya mereka tuh jatuhnya kayak lebih ke unit gitu nggak sih brand new music kayak Up6 sama BDC terus sama Ensang tuh kayak kalau disatuin tuh cakep kayaknya kayak asal bertiga atau berdua atau berlima atau berempat tuh asal kurang gimana gitu aku tuh dari dulu suka yang beramai-ramai terus apa ya, tariannya tuh bagus terus ngisi gitu kayak lucu kayak unit gitu jadinya terus kayak sebenarnya brand new music tuh kayak apa ya kayak grup in kayak grup gitu bukan entertainment. Halo, halo. You know, hoarding. I'm missing you yang dari mana nih? Dari siapa? Banyak yang judulnya I'm missing you. Lagu April enak sih. Tapi enggak mau komen lagi ini. Para papa, see you. Aku suka Up6 Donghyun lebih produs dulu aku Donghyun dia masih nonton Penthouse tetapi di kemudi ini jarum nyimak apa sih lu judul nyanyi awalnya sanggup buat yang nanya Helisma pilih mana YG SM tata apa aku dulu sangat cute family banget rambut gue warnanya lihat gak sih kuning atau dari sini kalau coba ini kuning gitu atau enggak waktu itu pernah di ini di bleaching jadi warnanya gitu
Nih, itemnya juga sebenarnya udah lumpuh. Iya, gak ngerti. Orang-orang pada pengen double eyelid, gue pengennya one lid. Ini lihat sore Kak Rizka ya, Rizka. Tuh ya muka sama tangan tuh putihan tangan. Masuk agensi JYP. Kalau buat cewek JYP. Tapi kalau buat konsep hype and hype big hit tuh bagus konsep teori ceritanya. Guys, sekarang udah jam berapa ya? Bentar lagi aku udahan. Terima kasih telah menonton live show ini. Dulu aku pengen playlist. Aku ngikutin playlist, suka banget playlist, tapi enggak deh. Cube sih kalau teori. Cube gak main teori. Kalau dulu nggak main teori sih, kalau yang main teori lebih cheap deh, sama SM sekarang, cakep, universe-nya bagus banget. Yuk, yuk JKT bisa yuk. Fiction, ibcimota ego fiction, di kasem soge, kasihani, hiyoji su obsesa, ha. Nan morgesayo, nan morayo. Gak tahu siapa tuh yang kemarin make? Siapa yang makan gua? Gua kan warna biru tadi malam. Dea Angelina bin Syahrul. Dea Angelia binti. Mana anduk? Kak Dodi kayaknya. Enggak tadi sih. Warna biru. Enggak, anduk kemana yang di atas kontainer ini? Gak tahu. Yang orange. Gak tahu. Di mana? Karena mereka lagi nginep. Gita masuk. Itu anduk gua yang biru. Kalau aku pakai anduk sendiri, itu buat mereka anduknya. Karena lagi nginep, nggak bawa baju lagi, mereka nginep.
Ih, bulu matanya. Ih, merah bedah noh. Jerawat. Padahal enggak ada isinya, cuman lagi merah-merah aja. Jangan beli seblak Jakarta, gak enak. Bisa seblak Bandung. Oke, softline ya, ya emang kan gak bisa nge. Bahan mulu ya, Risma. Yo guys, kita absen dulu ya. Ih, banyak banget boneka lucu. Makasih ya Kak Asmawi udah ngasih. Apa tuh namanya? Berair gara-gara tadi ngegituin softle. Disco. Makasih bintangnya juga teman-teman. Makasih bunga-bunganya. Makasih permennya. Makasih. Makasih. Beruang. Kok ada beruang biru sih? Kembali lagi dengan Halisma. Ikini sang. Oh no. Mager banget ya pasti. Enggak, sebenarnya bukan mager, tapi kayak hemat energi gitu, kayak udah otomatis aja karena buat nanti latihan tuh suka harus energi ekstra. Memori dia apa tuh? Iya, power saving mode on. Semoga lancar ya guys. Apa nih? Enhypen. Semoga ya, semoga lancar kegiatannya, sayang. Tiba-tiba Jaehyun datang kepadaku. Jaehyun. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Saat ku mulai mencari cinta.
gimana ya biar gini deh giniin. Kegiatan jam berapa ya, Li? Jam berapa, Hayu? Ini tuh sebenarnya Kak Ayu. Gimana ya, apa sih lanjutnya? Bentar. Dan aku suka rebahan di sini. Kayu lah pokoknya gitu. Nah. Enak lebaran di sini. Nonton Aika nonton di mana dah? Yaudah deh guys, see you. Iya, makasih Chandra. Enggak ngantuk. Kayak enggak lemes juga, tapi kayak otomatis aja badannya gitu. Bye-bye. Iya, makasih. Hati-hati juga. Makasih semuanya. It's okay. Aku mau selfie. Yuk, selfie. Blok. Cantik kan? Handsome, cantik. Handsome, cantik. Ya udah hilang lipinnya. Lah udahlah. Oh mau tadi tuh cakep tuh waktu lagi masih kuning sih cakepnya. Udah kayak rementuk. Ayo foto. Foto. Sekarang giliran aku. Foto kali. Kaget waktu mau mencet SS mutai nggak ngomong, jadi kayak sedikit. Makasih semuanya, makasih udah nyempatin untuk nonton aku. Makasih juga untuk kasih giftnya. Maaf aku jarang warung karena ya masih nyari-nyari jadwalnya. Sebentar lagi semoga bisa ketemu lagi di warung selanjutnya. Makasih yang udah lagi. Maaf kalau tidak ada konten kurang menarik. Masih belum tahu kapan showroom selanjutnya. Doakan secepatnya dan kegiatannya lancar. Baju Kak Eli T-shirt. Oke. Semuanya terima kasih. Kita sapa-sapa dulu semuanya. Makasih Kak Arman yang sudah dengar Najinia membuat bikin lucu aku yang lagi cakep-cakep juga. Kak Gana juga buat gift-giftnya. Makasih. Dominico, makasih juga. Dadah. Terima kasih ya udah suka mantengan showroom.
Dah Kak Andi, bye bye Marcelo. Siapa? Semangat ya kerja di tempat baru atau kerja melanjutin kerjaan yang pusingnya. Jangan stres-stres. Let it flow. Rambonesia. Makasih Kuala Bear. Kamelani. Makasih. Kok jadi kayak pucat gitu? Jae, makasih. Meng juga. Wah, ada Oyong. Emoji peluk, peluk. Memori. Si ganteng Owen, makasih. Siapa lagi? Hai TG, makasih. Rizky Prayoga, makasih Kak Rizky. Udah lama gak ketemu nih. Kedengaran gak sih? Ya Allah, muter. Terus tadi siapa lagi? Acel, makasih Acel and the gang. Makasih udah selalu nunggu. Semoga kamu dan Osi kamu langgeng. Mengosikan dia langgeng. Katsu Zetsu, makasih. Tian, makasih. Kawidi, makasih. Panji, sobat ngegas. Makasih. Cek Cekka, Cekka Cekka. Makasih Davi Fox. Makasih Davi Shorter apa ya? Sergi, makasih Sergi juga yang udah selalu nungguin. Sobat kucing kuku. Avita, makasih. Bila, makasih. Alka, makasih juga. Alka, bye. Teman, teman, teman. Capslock. Ada kucing. First, terima kasih First. Wahid, Kak Wahid, makasih. Nyanyan, makasih banyak. See you. Aku baca-baca cerita kamu. April, Kak April, makasih. Udah lama nih. Ilham Restu juga, makasih, bagus. Makasih Rico, nih sobat. Si sobat YG-ku. Alfa, makasih. Kak Andre, makasih. Semangat Keisha lo. Makasih. Kak Asmawi udah lama nih. Gak nyapa-nyapa nih. Kak Hani, makasih. Like, makasih. Nenda, makasih. Jay, wow, Jay. Jay and Hypen. Asrul, Owen Griski, Yoga. Jawapang, hai. Hai. Arigato. Keking wangi. Paraset. Ansari. Cheryl Arfah. Bintangnya Cigre. Waduh. Alhamdulillah. Ririse. Alvina. Ramonesia. Kok jadi blok. Sinisa. Clara. Kian. Bernyanyi dua kali. Hana Chang. Crispy. Wow. Alka lagi. Gata sayang. Yede Nunu Nai Eren. Al Amin 48. Ming 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 Ming. Yoshikana Capde. Doni Yuni Latifa Straf. Gracias. Siska Ape Soeda 48. Beautiful Sun. Maruki Maruki kali. 5M 5M atau apa tuh bacanya. Denny, Jason, hai Kak Jason, bye. Ahmad, dah Ahmad. Kamal, hai Rizka. Hai Nisa, Ci 94. Ayad, Andrean, TK, Deca, BMZ, Mila, Viola, Viole, Indri, Randi, Pau Pau, Ajisaka, Bunga Ajisaka, gak dengar. Caca Haura, wis adik gue tuh yang Haura. Chandra, makasih. See you di lain kesempatan ya. Jangan lupa makan, minum obat secara teratur. Pakai masker selalu. Dah. Wee!
Apa-apa. Bye.